Nah itu kan kawan, banyak tamu mau pesan kapal yang besar sana tuh. Tuh dalam pembicaraan mau pesan kapal, mudah-mudahan jadi ini kawan-kawan, supaya nanti bisa membuat video lagi di sini. Inilah mesin-mesin speed. Apakah masih bisa dipakai atau memang sudah purna tugas? Enduro Mercury. Kita lihat mesin Mercury ini kawan-kawan. Nah seperti ini. Kalau sahabat subscriber belum pernah melihat, ini 115 enduro. Ternyata ini masih bisa dipakai ini kawan-kawan, karena masih baru. Kecepatannya tidak dilakukan lagi ini Yamaha. Kalau ini 4 Mercury 40. Nah, ini Yamaha jenisnya. Tapi ini sudah lama. Apakah masih bisa digunakan lagi? Biasanya bisa kan kalau masih disimpan seperti ini. Nah, inilah mesin-mesin berdahulu ini. Macam-macam bentuknya. Nah, ini walk course. Ini sudah siap jadi ini. Tinggal masang mesin dan kursi duduk penumpang ini. Inilah kegiatan di dalam gudang pembuatan perkapalan kan kawan. Jalan-jalan di gudang pembuatan kapal. Nah ini, nah ini alatnya kawan-kawan. Sangat sederhana tapi pekerjaannya hebat-hebat, bagus-bagus kawan-kawan. Dan cepat. Nah, ini untuk bengkokkan besinya ini. Nah ini kawan-kawan. Peralatannya, perbengkelannya ini utama. Nah ini macam-macam peralatan di sini. Nah ini speed yang sudah purna tugas atau cetakannya ini kawan-kawan. Sahabat lihatkan barang-barang antik. Nah, ini barang antik purna tugas. Nah, ini kawan-kawan yang purna tugas semua ini. Ini atasannya nih kawan-kawan.
peralatan perbengkelannya. Pengeboran di belakang kawan-kawan untuk melayani tamu mau ada pemesanan lebih besar lagi. Gudangnya kawan, tempatnya adalah di akhir ujung jalan sini. Jalan ini sudah paling ujung kawan, di sampit seberang teman. Jalannya seperti ini, dari kayu besi jalannya. Jadi ini bawahnya memang sungai kawan-kawan. Jadi dibuat dari kayu besi yang tahan ratusan tahun kawan. Nah, semua kayu besi di sini. Sudah jadi langsung meluncur ke Sungai Sono. Ruangannya teman di sini lengkap. Nah, baru pengecetan juga ini. Oke, sampai sini dulu.